Tarim Maudiul Anwar, kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal Aktor, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahu Allah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Ingin berada di kota Tarim. Sampai dikatakan yaret fi haddar walau kama sajil ghar yukannina minal matar wal barat yanzilillah. Ada seorang syekh namanya Syekh Sawaf, penyair ulung, penyair terkenal, mengatakan bahwasannya yaret fi haddar, seandainya aku punya tempat di kota Tarim, coba aku punya rumah di kota Tarim, walau kama sajil ghar, walaupun rumahku itu kecil seperti gua, yukannina minal matar wal barat yanzilillah, yang bisa melindungi aku dari hujan dan dingin yang Allah turunkan. Ini pentingnya kota Tarim. Sampai dikatakan, mengatakan ada pepatah peribahasa di Tarim mengatakan Tarim walau ala dalki syarim. Tinggal kamu di kota Tarim walaupun kamu berada di atas gergaji. Tinggal kamu walaupun di atas gergaji. Artinya apa? Beradalah kamu di kota Tarim walaupun kamu dalam keadaan menderita. Apa yang ada di kota Tarim? Karena kota Tarim adalah kotanya para wali. Kota yang sangat hebat. Sampai dikatakan di kota Tarim itu yang jadi wali bukan hanya walinya, bukan hanya dari orang laki. Orang perempuan pun jadi wali, bisa dijadikan untuk tawasul. Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Ad'u bisadat mautinuhum Tarim. Aku memohon kepada Allah, kepada mereka para aulia Allah, pemimpin yang ada di kota Tarim. Rijaluhum wa atfaluhum summa harim. Aku meminta kepada Allah barokahnya orang yang ada di kota Tarim, para wali laki, wali perempuan, dan juga bayi yang ada di kota Tarim. Ayuhammim syaribu illa wagodomu kashif. Gak tumbuh komis kecuali sudah apa? Jadi wali, bisa baca hatinya orang. Ya Tarim wa ahlaha, ya Allah barokah penduduk kota Tarim, wa ahlaha dan penduduk kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan dan anak kecil, semuanya wali. Danah nuzurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanaffisi. Jika aku ziarah ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanaffisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Wa namsi hufatan fitaraha ta'adduban, dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di kota Tarim. Ta'adduban, sebagai adab kami kepada kota Tarim. Ka'annana namsi biwadil muqaddasi, seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. Kota Tarim sangat istimewa.